Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Nihat di channel IFA Collection. Pada kesempatan kali ini saya mau belajar ngaji dengan irama nahwan. Seperti di video sebelumnya, bahwa irama nahwan itu ada tiga rumus, yaitu naik, datar, dan turun. Namun kali ini saya terapkan ke surah Al-Ma'un. Untuk lebih mudah difaham, seperti biasa, kalian ambil tiga-tiga ayat dulu, yaitu nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, dan nada yang ketiga turun. Seperti ini: Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalian ambil tiga dulu untuk lebih mudah difaham, untuk pemula dan untuk baru belajar ngaji. Namun kalau kamu udah faham, bisa ngambil 4 ayat, bisa ngambil 5 ayat, terserah kalian. Ini untuk pemula, teman-teman. Oke, langsung saja ya kita terapkan. Langsung saja kita praktekkan. Seperti biasa, untuk ta'awudz dan basmalah itu nadanya naik dan turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Naik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Turun. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan bisa. Wa la yahuddu wala ta'amil miskin. Jadi ujungnya itu bisa divariasi dan bisa diluruskan. Jadi kalau untuk pemula, mending luruskan saja, teman-teman. Kita ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Seperti biasa, nada yang pertama naik. Nada yang pertama naik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nada yang kedua datar. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nada yang ketiga turun. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi nadanya itu naik, datar, dan turun. Dan kalian ambil tiga-tiga saja, teman-teman. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Naik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Datar. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Turun. Jadi ujungnya itu bisa divariasi, bisa dikasih cengkok, biar kedengarannya itu enak. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan sekarang lanjut ke ayat yang selanjutnya. Namun di sini ayat ke selanjutnya itu ada sisa 4 ayat, teman-teman. Lah, di mana caranya untuk menggabungkan 4 ayat ini? Seperti saya bilang, bahwa untuk pemula, untuk belajar, disuruh ambil tiga-tiga ayat dulu. Nah, di sini masih sisa ada 4 ayat, teman-teman. Gimana caranya 4 ayat ini biar kedengarannya itu enak, teman-teman? Di sini saya ada 2 cara, teman-teman. Cara yang pertama begini.
Fawailul lil musallin. Ada yang pertama naik seperti yang di awal tadi. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini masih dua, sisa dua ayat. Sedangkan nadanya ada tiga. Saya bilang nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, dan nada yang ketiga turun. Nah, di sini masih sisa dua ayat. Jadi gini, yang sisa dua ayat ini langsung sambungkan. Jadi nggak usah berhenti, teman-teman. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Langsung terus saja. Jadikan satu. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kita ulangi ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Datar. Alladzina hum yura'una yamna'unal ma'un. Jadi empat ayat ini hitungannya kayak tiga ayat, karena yang terakhir diteruskan, nggak berhenti, teman-teman, antara ayat 6 dan ayat 7 itu, teman-teman. Kita ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Naik. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Im datar. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Naik lagi. Fawailul lil musallin. Oke, yang kedua, ini cara yang kedua, teman-teman. Di sini alladzina hum an salatihim tarik. Naik, teman-teman. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nada yang kedua, rumus yang kedua ya, teman-teman. Kalau yang pertama alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, kalau ini alladzina hum an salatihim natarik. Jadi fawailul lil musallin. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua, tapi ini nada yang kedua lain. Ini kalau untuk udah paham, teman-teman ya. Jadi kalau untuk belum, masih pemula, masih baru belajar, mending ambil yang kayak pertama dulu tadi itu ya, teman-teman. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi agak susah, teman-teman. Alladzina hum yura'un. Nada yang kedua datar. Berhenti, teman-teman, kalau yang ini. Wa yamna'unal ma'un. Kita ulangi lagi ya, teman-teman. Tapi ini saya ngambil yang pertama dulu, yang ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu disambungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahudd
yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una yamna'una al-ma'un. Jadi alladhina hum yura'una, bisa lurus dan bisa dicengkokkan, bisa dimainkan. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dan ini yang lurus. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kita coba lagi yang ayat kelima itu tinggi, teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم أن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Pun seperti itu, teman-teman. Ini kalau untuk nada yang ayat yang kelima itu ditarik ke atas. Tapi ini agak susah, teman-teman. Mending kalian ambil yang nada yang kayak pertama tadi itu, ya, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Semoga di video kali ini memberikan manfaat untuk kita sendiri dan kalian semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.